Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, dua pegawai SPRM dipercayai terlibat geng Nicky dibebaskan. Berita sepenuhnya. Dua pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang ditahan bulan lepas mengikut Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSBA kerana dipercayai mempunyai kaitan dengan kumpulan jenayah terancam geng Nicky dibebaskan dengan jaminan polis semalam. Peguam Zaid Malik yang mewakili kedua-dua lelaki berusia 41 dan 42 tahun itu berkata mereka dibebaskan sementara menunggu hasil siasatan polis berhubung kes tersebut dan mereka boleh didakwa sekiranya pendakwa raya mempunyai bukti yang cukup. Mengenai permohonan habeas corpus yang difailkan mereka agar dibebaskan serta-merta, kami masih menunggu arahan lanjut daripada kedua-dua anak guam, katanya ketika dihubungi pada Rabu. Pada 10 Mei lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Sahir Muhammad Saleh menetapkan 24 Mei ini untuk pendengaran permohonan habeas corpus mereka. Kedua-duanya memfailkan permohonan habeas corpus melalui notis usul secara berasingan di Mahkamah Tinggi di sini pada 5 Mei lepas dengan menamakan Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche, seorang pegawai polis Ketua Polis Negara Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia sebagai responden. Kedua-dua lelaki memohon perintah bahawa penangkapan serta penahanan mereka pada 21 dan 27 April lepas adalah tidak teratur di luar bidang kuasa kawasan polis Johor dan tidak sah. Mereka juga mendakwa siasatan yang dilakukan di bawah Seksyen 130V sehingga 130ZB kanun keseksaan adalah terlampau luas serta merangkumi elemen berbeza dan responden tidak mempunyai asas untuk menahan pemohon di bawah SOSMA. Selain itu, mereka mendakwa tiada unsur kesalahan yang membenarkan penggunaan SOSMA dan penahanan mereka adalah tidak sah, melanggar undang-undang dan bersifat malafaidi kerana bercanggah antara lain dengan Fasal 5 dan Fasal 149 Perlembagaan Persekutuan. Pada 9 April lepas, seramai 14 individu termasuk dua ahli perniagaan dalam buruan Nicky Liow Sen Ihi didakwa di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya atas pertuduhan terlibat dalam kumpulan geng Nicky. Nicky, 33 tahun pengasas Winner Dynasty Group yang berpusat di Setia Wok Puchong, Selangor menjadi buruan polis selepas 68 ahlinya ditahan dalam Ops Pelican 3.0 bermula 20 hingga 28 Mac lepas bernama Berita Dipetik dari Sinar Harian. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.